Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yasir li amri wa ahlu nukdatan bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita nak sambung pengajian kitab kita Tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dan kita berada pada ayat yang ke-275. 275 seperti kebiasaannya, tuan-tuan semua buka siapkan Al-Quran. Saya bagi tempoh saat ni, pergi ambil Al-Quran dulu. Siapkan Al-Quran. Kita akan baca 5 ayat pada setiap hari, 5 ayat, dengan tujuan kita supaya kita memulakan hari kita dengan kita membaca Al-Quran. Kak Imi, alhamdulillah Kak Imi, Nuraini, Esa, Ani Samsudin. Supaya setiap hari kita akan memulakan kehidupan kita dengan kita membaca Al-Quran paling kurang 5 ayat. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, kita nak memastikan dalam kehidupan kita ni kita berjaya untuk mengkhatamkan Al-Quran dengan tafsiran. Jadi setiap hari kita akan mulakan dengan membaca 5 ayat, sama-sama kita baca. Kemudian kita akan ambil salah satu ayat itu untuk kita tafsirkan mengikut pada susunan. Abdul Talib, waalaikumsalam. Muka surat 47 Al-Quran. Al-Quran muka surat 47, surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, ha, faizah faziatul faziatul arbariyah baiyah. Susah nak sebut eh. Baiklah, muka surat 47. Nolin alawasalan Estima Haji Estima. Oh, insyaAllah Hasimah Abdullah. Okay, 275. Ready? Nah, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم تفسيران daripada ayat ayat ke 275 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه
fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man aada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang makan, yakni mengambil riba, jadi yakulu, yakuluna dengan maksud mereka makan. Nur Ain. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut sebagai allazina yakuluna riba, siapa yang makan riba. Yang disebut makan riba, makan riba ni ulama mentafsirkan dia sebagai mengambil riba, mengambil riba. Salli ala sayyidina Muhammad. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu syaitanu minal mas. Dia tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Tu dia sampai macam tu. Allah ibaratkan macam mana orang kena rasuk syaitan ni? Macam mengamuknya dengan apa, orang tak boleh nak kontrol dia, dia tak boleh nak kontrol diri dia sendiri. Kan, salli ala sayyidina Muhammad. Ha. Dekat dalam tu ada ni, charger ni. Jadi subhanallah, Allah gambarkan orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan riba ni macam dia berdiri ni macam orang yang kerasukan syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, lantaran tekanan penyakit gila, subhanallah. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun yakni mereka berpendapat bahawa sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Ha, dia pegang tu. Dia pendapat dia, pasal apa dia jadi macam tu? Macam orang gila, macam orang kerasukan syaitan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mami. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa dia jadi macam orang yang kerasukan syaitan, macam orang gila ni pasal apa? Sebab dia berpegang dengan pendapat sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad terus berdiri, yakni dari dengan mengambil riba tersebut, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang orang yang kembali, yakni mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dalik. Pada ayat sebelumnya, ini tafsiran dia, tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan perihal orang-orang yang saleh, iaitu orang-orang yang nafkahkan hartanya, mengeluarkan zakat, orang-orang yang berbuat baik serta bersedekah kepada orang-orang yang memerlukannya, juga kepada sanak kerabatnya dalam berbagai waktu dan keadaan. Maka setelah itu pula Allah menyebutkan perihal orang yang memakan riba dan memakan harta orang yang lain dengan cara yang batil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, serta berbagai bentuk syubhat. Nah, Allah dah cerita dah tentang amalan-amalan kebaikan orang yang sedekah, orang yang bagi bantuan sebagainya, waktu sembunyi, waktu gelap, waktu cerah, waktu terang, waktu siang, waktu malam, secara sembunyi, secara terang-terangan. Allah cerita semua kebaikan. Ni nak masuk pula perangai orang tak baik. Apa dia? Orang-orang yang makan daripada riba. Ana Sofia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rosna Abdul Rahman, Ibnu Junudin, Nurdin Muridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuhaila, waalaikumsalam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak cerita tu lah. Pada ayat ini Allah menggambarkan keadaan mereka. Tengok nak apa ini masukkan pada ayat ini? Pada ayat ini Allah menggambarkan keadaan mereka ketika dibangkitkan daripada kubur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian berdiri dan digiring sampai ke tempat dikumpulkannya semua makhluk. Macam mana keadaannya orang yang makan riba ni? Bangkit di padang mahsyar nanti macam mana? Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas." Allahu Rabbi, salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Orang-orang yang makan ataupun mengambil riba ni tidak akan berdiri nanti melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Lantaran tekanan penyakit gila dia.
bangkit di padang mahsyar macam orang kena rasuk syaitan, macam orang gila, orang tak boleh nak kawai dia, menggelupuk sorang-sorang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu hati-hati nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yakni ketika mereka dibangkitkan daripada kubur pada hari kiamat, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang menderita penyakit anjing gila. Salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun seperti syaitan merasukinya. Hal ini menunjukkan bahawa keadaan mereka pada ketika tersebut sangat buruk, sangat teruk. Tuan-tuan, ingat elok nah. Kalau bila sebut tentang riba, salih Allah Sayyid Muhammad, apa saja urusan, kalau urusan itu terkait riba, tinggal. Ingat ni Nabi Allah pesan awal-awal, mula-mula ayat Allah cerita, sebelum ayat nak cerita tentang riba, nak cerita tentang larangan riba, Allah cerita dulu macam mana keadaan orang yang beramal dengan riba bangkit di padang mahsyar. Allah cerita kesan dia dulu. Nanti di padang ni bukan kat dunia ni, dekat akhirat. Sebab tu orang Islam kalau sebut tentang, bila sebut tentang muamalah ni, tak payah duk tanya dah. Ni yang ni konvensional ke Islamik? Tak patut tanya aku tu dah. Tengok. Pipi kat bank nak buat loan Ustaz Syamat. Cik nak buat loan yang konvensional ke yang Islamik? Sana nak fikir nak tanya Ustaz, yang Islamik dengan loan yang Islamik dengan yang konvensional ni yang mana murah lagi? Tak patut orang Islam tanya lagu tu. Tidak ni. Pasal riba tak boleh. Nanti Allah akan celah ayat-ayat berikutnya macam mana Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang beramal dengan riba. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tak cerita lagi hidup kat dunia, kat akhirat ni bangkit menggelupuk macam orang yang kena kerasukan syaitan. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu elok. Baik. Ibnu Abbas berkata, orang yang makan harta riba ketika dibangkitkan pada hari kiamat datang dalam keadaan gila dan tercekik. Pendapat yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Auf bin Malik, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Rabi' bin Anas, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan radhiyallahu anhum. Diceritakan bahawa berkenaan dengan firman Allah Taala, "Alladheena ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu asy-syaitanu min al-mas." Orang-orang yang makan ataupun mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan Qatadah dan Muqatil bin Hayyan berdapat bahawa kelak di hari kiamat mereka tidak dapat berdiri sebenarnya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibnu Abi Najih daripada Mujahid, Ad-Dahak dan Ibnu Zaid rahimahullah. Hum ajma'in. Nuridah, waalaikumsalam, Allah berkata. Syarifah Khatijah, alhamdulillah. Syamsuri Ismail, waalaikumsalam. Ini Abdullah, NR Aqidah. InsyaAllah, nah ini peringatan-peringatan. Beringat elok-elok. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada hadis, daripada sebuah hadis daripada Abu Bakar, daripada Abi Maryam yang meriwayatkan daripada Dhamrah bin Hanif, daripada Abu Abdullah Ibnu Mas'ud, daripada ayahnya, bahawa dia membaca ayat ini dengan bacaan berikut. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila, yakni di hari kiamat nanti dengan adanya tambahan Yaumul Qiyamah. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan bahawa kelak di hari kiamat dikatakan kepada orang yang makan riba. Jadi, di hari kiamat nanti, Ibnu Jarir sebut, Ibnu Abbas kata, di hari akhirat nanti orang-orang yang makan riba ni dia akan dipanggil dan dia akan dikatakan kepada dia, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ambillah senjatamu untuk perang. Disuruh di hari kiamat ni, ni bukan dekat dunia ni. Dia kata, ambil senjata kamu untuk perang. Pasal apa? Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Kemudian dia membacakan firman Allah, alladheena ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu terjadi ketika mereka dibangkitkan daripada kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis Abu Sa'id yang menceritakan tentang peristiwa Isra', salli ala sayyidina Muhammad, hadis tersebut terdapat dalam penafsiran surah Isra'. Disebutkan bahawa ketika melakukan Isra', Rasulullah SAW
menjumpai segolongan kaum yang mempunyai perut besar seperti rumah. Allah Rabbi, na'udzubillah min dalik. Nah, bila kita terbaca atau kita terdengar tentang benda-benda yang kita tak mau dapat benda yang macam tu, kita nak minta perlindungan daripada Allah, kita kata na'udzubillah min dalik ataupun a'udzubillah min dalik. Aku minta berlindung. Na'u tu maksud kami semua. Kita ramai-ramai minta berlindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, Nabi nampak apa waktu peristiwa Isra Mikraj ni? Nampak orang yang perut dia besar macam rumah. Perut dia besar seperti rumah. Kemudian baginda bertanya kepada Jibril mengenai peristiwa tersebut. Lalu dikatakan bahawa mereka adalah pemakan-pemakan riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam hadis yang sangat panjang. Allahu Rabbi, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, perut macam apa? Perut besar macam rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni. Masalahnya dekat akhirat ni, tuan-tuan, tak mati-mati dah. Kalau kat dunia ni orang panggil perut busung. Perut busung kan. Ha, salli ala Sayyidina Muhammad. Perut busung. Kita orang buat. Ha. Orang buat. Ibnu Majah meriwayatkan. Ini hadis daripada riwayat Ibnu Majah pula. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ha, ini riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam Isra, aku menjumpai sekelompok kaum yang perut mereka sebesar rumah. Allahumma salli ala sayyidina. Di dalamnya terdapat ular yang masuk, terdapat ular yang masuk daripada luar perutnya. Kemudian aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah pemakan harta riba. Hadis dhaif riwayat Ibnu Majah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Yang ni tambahan apa? Bukan sekat perut macam rumah, ada ular pula yang masuk ke dalam perut dan keluar daripada perut dia. Na'udzubillahi min dalik. Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan bin dan Affan. Keduanya meriwayatkannya daripada Hammad bin Salamah. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Samrah bin Jundub dalam hadis tentang mimpi yang cukup panjang. Disebutkan bahawa kami menjumpai sebuah sungai yang menurut dugaanku dia mengatakan sungainya berwarna merah seperti darah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Di tengah sungai tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang berenang, sedangkan di pinggirnya ada seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan batu yang begitu banyak. Ketika lelaki yang ada di tengah sungai itu berenang mendekati orang yang ada di pinggir sungai, ia, yakni orang yang berenang itu, membuka mulutnya dan orang yang di pinggir sungai menyumbatkannya dengan batu. Faham tak ni? Kisah mimpi ni yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ni rahimahullahu ta'ala, salli ala Sayyidina Muhammad. Pelangi sepi nak mai duduk sini? Boleh, alam wa sahlan wa marhaban bikum. Kita memang menyediakan tempat pengajian untuk warga emas dan orang-orang yang telah pun pencen, walaupun belum warga emas, walaupun dia warga perak, warga perak, warga tembaga ke apa sebagainya. Kalau dia pencen dan dia dah tak ada plan nak pergi mana-mana dah, dia nak tumpu untuk mengaji, yang kita sediakan rumah, duduk kat sini belajar tiap hari. Kalau dia masih, walaupun dia dah pencen tapi dia ada urusan lagi, dia nak pergi kerja lagi, nak meniaga lagi, yang ni kita tak option dia untuk mai duduk dekat tempat kita ni. Pasal kalau pun nak duduk kat sini, dia kena ulang-alik mai mengaji setiap hari, dia kena ulang-alik untuk sembahyang berjemaah setiap hari. Itu di antara undang-undang dia. Da'i Syafiqah, ala wa sahlan wa marhaban bikum. Masya-Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Rabbi, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan, dalam kisah ni Imam Bukhari riwayat kisah apa? Kisah mimpi Samrah bin Jundub, salli ala Sayyidina Muhammad, yang diriwayatkan melalui Samrah bin Jundub bahawa salli ala Sayyidina Muhammad ada satu mimpi, mimpi sungai warna merah macam apa? Macam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam darah. Ada pula orang sedang berenang tengah-tengah dia. Kemudian ada seorang pula yang duduk di tepi sungai. Orang tepi sungai itu himpun batu yang sangat banyak. Kemudian orang yang berenang tengah-tengah sungai ini berenang-berenang-berenang pergi dekat tempat, pergi dekat dengan orang yang duduk di tepi sungai itu. Dan bila dia pergi, dia buka mulut, salli ala Sayyidina Muhammad,
tuan-tuan, lalu subhanallah disumbatkan ke dalam mulutnya batu-batu, disumbat batu. Demikian penafsiran disebutkan dalam penafsirannya bahawa orang yang berenang tersebut ialah pemakan-pemakan riba. Sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan ini merupakan sebahagian daripada hadis yang sangat panjang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Taala, "Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun mereka berpendapat bahawa sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Faham tak? Ustaz Ismail. Saya nak jawab soalan tu. Tempat kita ni di Bandar Baru Kedah. Bandar Baru Kedah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam mana nak masuk, nanti kita akan tolong reply sat komen tu, bagi nombor telefon yang uruskan bahagian kemasukan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, juju. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu Wataala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dalam ayat ni, mereka menghalalkan riba tiada lain kerana penentangan mereka terhadap hukum-hukum Allah dan syariatnya. Ungkapan ini bukan sebuah kias daripada mereka yang menyamakan riba dengan jual beli, kerana orang musyrik tidak menyukai, tidak mengaku apa mengaku adanya pensyariatan jual beli dalam Al-Quran. Kalaulah hal ini termasuk dalam bab kias, tentu mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sebagaimana jual beli. Akan tetapi mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Dengan kata lain, jual beli tidak ada bezanya dengan riba. Mengapa diharamkan yang ini, yang ini riba, dan dibolehkan yang itu, yang ini jual beli? Ini merupakan bentuk penentangan mereka terhadap syariat, yakni ungkapan mereka bahawa jual beli itu sama dengan riba, namun itu dihalalkan dan ini diharamkan. Faham tak ni? Ya, misalnya saya, dia bukan mithlu dah, bukan seumpama dah, dia kata sama. Ini kata riba dengan jual beli ni sama. Maksudnya apa? Maksudnya penentangan. Dia tak boleh terima hukum tu. Faham ni sahabat? Ada yang kata apa? Dia kata bukan sama, dia kata dia kata apa? Mislu. Dia kata apa? Allahumma salli ala sahabat, qiyas. Dia pun kata riba tu macam mana jual belilah tu. Tu qiyas. Ya. Ala lebih kurangnya lah sama je. Tapi dia bukan kata lebih kurang, dia kata dia jual beli riba sama. Maksudnya apa? Maksudnya dia satu penentangan, dia tak boleh nak terima larangan Allah tentang riba tu. Dia tak boleh nak terima. Titina tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, kita mengaji tujuan dia apa? Supaya kita nak ubah diri kita untuk kita jadi lebih baik. Kalau Allah kata tak boleh, kita nak jadi orang yang disebut sebagai apa ni? Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ta'abudi dia panggil. Ta'abudi. Allah kata tak boleh, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata tak mau, Allah kata jangan, janganlah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Liz Liza kata tengah hiking kat Bukit Suling ustaz, dengar ceramah sambil hiking. Oh, ini memang real lah ni, subhanallah. Dan Sadiq Semat memang terbaik lah. Dan Sadiq Allah Semat sambil hiking dengar kuliah ni, kira Allah Rabbi tuan-tuan. Sadiq Allah Semat ni maqaman mahmuda ni, kedudukan terpuji ni. Allah Sadiq Allah Semat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Sadiq Allah Sayyidina Muhammad, nah, dia kita belajar ni salli ala sayyidina Muhammad nak buat apa? Nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak keluar, nak jadi orang yang taat. Nabi sebut apa yang aku larang daripada kamu melakukan, hendaklah kamu tinggalkan. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Tuan-tuan boleh bayang tak, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, snobby nak naik motor, ha, sila-silakan, baik-baik naik motor tu, hati-hati sikit. Salih Allah, mudah-mudahan selamat sampai.
Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam bab larangan ma amar manahaitukum anhu fasnibu, apa yang aku larang hendaklah kamu tinggalkan. Nabi tak sebut mastata'tum. Mastata' ni apa ni? Sedaya termampu. Tapi dalam bab perintah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad ma amartukum bi fatuminu mastata'tum, apa yang aku perintah hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu. Dalam bab perintah Nabi sebut saya termampu, tapi dalam bab larangan Nabi tak sebut pun saya termampu. Dengan maksud kalau larang tinggal je tuan-tuan, tinggal je. Salat ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini hadis riwayat daripada disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nabi kata apa? Innal halala bayyinun, sungguhnya yang haram itu jelas. Wa innal harama bayyinun, sungguhnya yang haram itu juga jelas. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan ada di antara keduanya yang nama dia syubhah. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang ramai di kalangan manusia yang tak tahu tentang dia. Famanittaqa asyubahati faqad istabra'a lidinihi wa 'ardihi. Wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami. Siapa yang berjaga-jaga daripada yang syubhah ini, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Siapa yang mengambil yang syubhah, kemungkinan dia jatuh dalam yang haram. Tuan-tuan, hadis ni cerita apa? Untuk kita berhati-hati bukan setakat yang haram, suruh kita berhati-hati dengan yang syubhah. Bila nak buat satu benda, muamalah ke, nak buat loan ke, nak apply ke, nak invest ke, tengok. Boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh ni? Ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh pula. Majlis fatwa ni kata boleh, majlis fatwa buat apa tu? Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil yang sahih, yang tak meragukan kamu. Faham tak ni? Orang beriman ni macam tu lah. Sebab dia takut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia takut satgi dia terjebak dalam benda yang haram. Ni jangan main, kita duk baca takut bangkit macam orang gila, bangkit nanti di yaumul qiyamah macam orang yang kerasukan syaitan, tak boleh bangkit berdiri. Nabi SAW cerita perut busung macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, besar rumah, ada ular pula. Allah takutlah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini merupakan bentuk kesempurnaan kalam dalam rangka membantah ungkapan mereka yang menentang syariat. Padahal mereka tahu bahawa Allah telah membezakan hukum ini dan hukum itu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, yang tiada akibat bagi keputusan hukum-hukumnya. Dan dia tidak memintai dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya, sedangkan mereka yakni hambanya telah diminta pertanggungjawaban. Allah Maha mengetahui hakikat seluruh perkara serta maslahatnya. Dia Maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi hambanya, maka diperbolehkan, dan apa yang membahayakan hambanya, maka diharamkan. Boleh faham tak? Allah buat penegasan. Mereka kata sama aja. Allah kata tak. Allah kata Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kemudian kita pula duk curi. Pasal apa? Sama aja. Tengok yang ni. Ni orang ni nak untung lagu mana? Ni orang ni lagu mana? Lagu mana? Seolah-olah macam Allah tak tahu apa yang Allah buat. Kita pula persoal macam, takkan. Tuan-tuan faham tak ni? Allah tahulah apa dia buat. Allah lebih mengetahui hikmah di sebalik sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa keputusan yang telah Allah sallallahu alaihi wasallam buat, Allah putuskan dalam syariat. Allah azza wajal lebih belas kasihan daripada belas kasihannya orang tua terhadap anaknya yang masih bayi. Maka dari itu Allah berfirman, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhannya, lalu dia terus berhenti, yakni dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Artinya, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan Allah,
terhadap riba. Kemudian setelah itu dia berhenti daripada muamalah riba, maka ia masih diperbolehkan mengambil apa yang dahulu yang dia lakukan sebelum adanya larangan tersebut. Hal ini dikarenakan firman Allah, afallahu amma salaf, Allah memaafkan yang telah lalu. Dia macam kita lah tuan-tuan ni, macam kita pagi ni. Pagi ni kan sallallahu alaihi wasallam Muhammad Roslina Abu Hasan kelas tafsir Ibnu Katsir ni setiap hari ke ustaz? Ya, setiap pagi. Setiap pagi. Sebab kita nak mengkhatam Al-Quran dengan tafsir, insya-Allah. Da'i Syazwani, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan ramai da'i-da'i dengan kita pada pagi ni. Baik, Allahumma sallim. Kita sebelum ni tak tahu pun, kita waktu zaman jahiliah kita pi apply loan, kita bukan tengok pun. Subhanallah Muhammad. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba pagi ni mengaji. Bukan plan nak mengaji pun. Entah buka-buka lagu mana, tak ada kawan detect dah cerita apa pula ni. Loh, cerita riba, subhanallah. Tengah dengar pula nanti bangkit macam orang gila, dengar pula perut busung macam rumah, takut. Macam mana ni? Baru tahu kata masya-Allah, eh aku punya loan hari tu rupa-rupanya loan konvensional lah, nampak macam mana. Telefon, turis pergi telefon dekat bank. Turis telefon dekat bank. Assalamualaikum bank. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya ni pasal loan saya apply hari tu semua. Oh, you hari tu ni loan konvensional. Oh, konvensional ke? Habib, ada tak loan Islamik? Ada. Apa pasal apa tak offer kat saya hari tu ni? Lah ingat kot. Ha, macam tu dia kata, lajak pula tu. Lalu salih ala syamad, dia kata salih ala syamad. Oh, kalau macam tu, boleh tak saya nak tukar pilon konvensional? Oh, nak tukar macam tu tak boleh. Tuan kena settle loan ni, kemudian kita refinance balik, kita buat dalam kita buat dalam apa? Islamik. Boleh macam tu? Allah sebut salih ala syamad, bila sampai pengetahuan kepadanya salih ala syamad, lalu apa dia buat? Tuan-tuan, dia berusaha untuk keluar daripada riba tersebut. Nanti pergi ambil. Prinsipal dia macam mana? InsyaAllah prinsipalnya tak ada masalah apa-apa. Faham tak ni? Allah akan ampunkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Pindah pi, buat yang baru. Salih Allah SWT. Tapi dia kata apa? Oh, kalau nak refinance ni, kena bayar top up sikit RM1,000. Pasal duk kira-kira tengok, oh, dia punya value ni banyak ni. Kalau ni tak cukup, kena top up sikit RM1,000. Subhanallah. Tak apa, saya buat keluar RM1,000 ni. Kerana Allah dan Rasul. Saya tak mau nanti perang dengan Allah. Allah cerita ni, orang yang beramal dengan riba ni, Allah dan Rasul istiar perang kat dia. Saya tak mau nanti bangkit pada masa perut saya busung macam ni. Tuan tahu tak ni? Pergi marah pula dekat kawan tu. Kawan tu pun turi insaf. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan sekalian, salih ala syamad. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, buat keluar walaupun salih ala syamad tuan-tuan, demi untuk kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, dan kita nak taat dan patuh pada perintah Allah SWT. Faham tak ni? Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Ada satu kisah. Panjang lagi. Nanti lah kisah tu kalau sempat lagi saya baca. Orang yang berkorban, orang yang korban diri dia salih ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab nak jaga hubungan dia dengan Allah. Salih ala sayyidina Muhammad. Cerita apilah. ada seorang salih ala sayyidina Muhammad. Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Nama dia Sheikh Sulaim. Dia duduk di, Allahumma salih ala sayyidina Muhammad, di kota Damsyik. Di satu masjid, nama dia Masjid Taubah. Dia duduk ngaji kat dalam tu salih ala sayyidina Muhammad. Dan satu hari dia lapar sangat sampai ke tahap Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Lapar sangat sampai rasa macam nak mati dah. Lapar sangat-sangat tak ada makanan. Lalu tuan-tuan, tengah malam tu Allah, dia tak tahu apa-apa, dia teringat ada rosah keringanan sikit untuk dia pergi cari makan. Dalam keadaan dia lapar sampai dia rasa macam nak mati dah, lalu dia pun panjatlah ke atas bumbu-bumbu rumah. Bumbu-bumbu sebab rumah dekat-dekat, dia panjat jalan ke atas bumbu-bumbu rumah. Dan rumah orang Arab ni, dia dekat dapur dia tak ada bumbung. Dekat dapur area dapur tak ada bumbung. Lalu subhanallah sahabat tuan-tuan, dia pun sampai-sampai dia bau satu masakan sedap. Dia pun turun kat dapur tu, dia tengok-tengok ada masakan jenis terung masak tu. Lalu tuan-tuan, dia pun ambil terung tu dan dia tokok. Yang tu tokok ni bahasa orang sini, gigit. Mana ni? Dia pun gigit. Lalu subhanallah sahabat tuan-tuan, dia gigit, dia main into his sense. Ya, aku ni belajar ilmu, aku ni orang duduk masjid, aku subhanallah sahabat, tak patut aku buat macam ni. Dia gelisah. Lalu dia tinggal tuan-tuan, dia lari-lari balik ke tempat ke masjid tu.
sambil menangis ni, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah aku silap lah, ya Allah aku tak patut buat macam ni, ya Allah aku tak patut. Lalu tuan-tuan, Allah SWT, tuan-tuan, dia semayang taubat, dia minta ampun pada Allah. Sampai pagi tu tok guru dia mengajak, syekh dia memang mengajak. Dia ni student, dia pelajar. Lalu tuan-tuan, dalam keadaan dia lapar ni, dia lapar ni, sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, habis kelas, tiba-tiba ada seorang perempuan masuk. Perempuan masuk pakai mikop cantik apa semua. Lalu Ustaz Ahmad jumpa dengan syekh dia, guru dia. Dia kata, "Syekh sallallahu alaihi wasallam, saya ni bukan orang sini. Saya, kami ni orang luar. Tapi dah duduk dekat sini. Suami saya telah meninggal dunia. Suami dia meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam." Lalu tak ada siapa dah ni, tak ada siapa dah. Tinggal saya dengan pak saudara saya yang sudah tua. Yang kami dua orang saja, saya cuma. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak syekh saya tolong, boleh tak syekh tolong cari rumah, tolong cari rumah pula, si baca rumah, tolong carikan suami untuk saya, ha, kata. Jadi syekh pun Ustaz Ahmad tengok siapa ni, syekh mungkin dah cukup kota kan. Syekh pun tengok ada kat ujung sana ada seorang pegang perut tu lapak kat belakang. Syekh Sulaim tanya, "Sulaim, kamu nak kahwin dengan dia?" Tanya orang tengah lapak. Ya, ya, okey, okey, boleh ya? Boleh ya? Kahwin Ustaz Ahmad, lalu bagi kahwin lah. Kahwin seolah apa tu, ikut-ikut dia balik rumah. Ikutlah. Balik-balik ke rumah, tengok-tengok Allah, rumah besarnya, subhanallah. Dia kata, apalah yang aku buat ni, apalah yang aku buat ni, semalam ni aku lapar sampai macam nak mati dah. Hari ni Allah bagi dekat aku ni semualah isteri dengan rumah besar ni. Masuk-masuk ke rumah dia tuan-tuan, Allah SWT, Allah SWT Muhammad, isteri dia buka-buka tu, lawa pula dah. Lawa pula, dia kata, ya Allah, apalah aku buat ni, sebab Allah bagi kat aku macam ni semua Allah. Lepas tu isteri dia kata, apa, abang nak makan lagi, mau tanya. Ni kelapa ni nak makan semua Allah. Lalu dia pun, Muhammad, Allah SWT, tuan-tuan, isteri dia pun pergi ambil kat dapur, cedok-cedok terung tu, tengok-tengok, subhanallah, ada bekas gigit. Mak ni, dia pun buat api, dia kata, abang, masya Allah, tengoklah ni, inilah pasal yang saya nak sangat orang tolong jaga saya. Ni siapa pula masuklah rumah saya, tokak terung saya ni. Kawan dia tu ada rapalah jingga lah. Macam mana ni, ya Allah, dia kata, akulah yang tu, akulah yang gigit tu. Dia kata, dia pun menangis-nangis, dia kata kat isteri dia, Salih, dia kata, dia kata minta maaf lah, dia kata sebenarnya tu saya lah tu semalam. Dia pun ceritalah kisah dia. Dia meninggalkan benda yang harus untuk dia tu. Dia rosah tu keringanan sebab dia nak jaga nyawa dia tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab dia takut pada Allah, lalu tuan-tuan, dia tinggalkan sesuatu kerana Allah. Isteri dia kata, apa, abang, abang tinggalkan ini kerana Allah. Allah bagi semua ni untuk abang. Dan dalam keadaan kita kadang-kadang macam tu tuan-tuan, Allah SWT, Allah SWT Muhammad, dan kita korban sikit untuk Allah, Allah akan bagi lebih kepada kita. Cuma kita tak sedang. Kadang-kadang bukan Allah ganti balik dengan duit, kadang-kadang Allah ganti dengan anak yang solehnya, dengan sehat tubuh badannya, dengan berkat dalam kehidupannya. Paling hebat nanti bangkit masuk syurga Allah SWT. Itu dalam keadaan kita nak jaga riba kita tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita masih nak nak memujuk hati kita dengan apa yang Allah larang ni tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya dapat apa? Nu bangkit di padang masyarakat, keadaan perut membosong mesak macam rumah. Gila macam sallallahu alaihi wasallam, orang yang kerasukan syaitan. Jadi kita faham tak ni sallallahu alaihi wasallam? Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hal ini sebagaimana terkandung dalam sabda Nabi SAW ketika pembebasan kota Mekah. Rasulullah bersabda, dan seluruh riba jahiliyah telah diletakkan di bawah kedua tapak kakiku. Yang ini dihapuskan. Dan riba yang pertama kali dihapus ialah riba Al-Abbas. Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk mengembalikan tambahan yang telah mereka ambil ketika jahiliyah. Akan tetapi hal itu telah dimaafkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dan baginya apa yang telah diambilnya dahulu, ini sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Sa'id bin Jubair dan As-Suddi berpendapat bahawa baginya apa yang telah lalu daripada perbuatan riba dan memakannya sebelum pengharaman riba. Ibnu Abi Hatim berkata daripada Ummu Yunus, yang isterinya yang bernama Al-Aliyah binti Aifah, yang mengatakan bahawa Ummu Mahbah, yang ini ibu daripada anaknya Zaid bin Arqam, telah bertanya kepada Aisyah, isteri Rasulullah SAW, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam? Aisyah menjawab, ya, saya kenal. Kemudian Ummu Mahbah berkata, sesungguhnya saya menjual seorang budak
seharga 800 secara atak, yakni dibayar tidak langsung, ini secara secara utanglah. Kemudian dia memerlukan wangnya, maka saya membeli budak tersebut seharga 600 sebelum tiba masa pelunasannya. Faham tak? Beli harga 800, tapi bila dia nak perlukan duit, maka dia bayar 600 saja. Maksudnya lagi 200 itu macam riba lah. Ha ni, ha gitu. Soalan Allah Syekh Muhammad. Aisyah berkata, "Seburuk-buruk jual beli apa yang kamu lakukan tersebut, dan sungguh buruk apa yang kamu beli. Sampaikan." Beruk pula dah. Buruk. Bukan dia beli beruk. Buruk. Sungguh buruk apa yang kamu beli. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahawa semua pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW terhapus, dan jika dia tidak mahu bertaubat. Oh, marah sungguh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia berkata, "Bagaimana pendapatmu sekiranya saya tinggalkan 200 dan saya ambil yang 600 Aisyah menjawab, "Hal itu diperbolehkan kerana Allah telah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa." Orang-orang yang telah sampai kepada larangan daripada Tuhannya lalu dia berhenti daripada mengambil riba, maka baginya apa telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, asar ini sangat terkenal, bahkan dia menjadi dalil diharamkan jual beli ainah. Kemudian Allah berfirman lagi, "Waman ada," orang yang kembali mengambil riba. Ini kita akan sambung perbincangannya pada esok hari insya-Allah. Ini ayat ni kita berhenti separuh. Esok lagi kita akan sambung insya-Allah. Waman ada, siapa yang berhenti daripada ambil riba tersebut, apa yang Allah akan janjikan dan offerkan kepada dia insya-Allah. Tuan-tuan tanda, tuan-tuan elok-elok, tak mana kita berhenti, esok kita akan sambung lagi. Waman ada, siapa yang kembali ambil riba. Bukan dia berhenti, tadi berhenti dah. Yang ni dia terus. Ustaz sama. Ustaz tersasul buruk dengan buruk. Konsen sungguh sahabat-sahabat saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah. Insya-Allah saya ucap terima kasih kepada semua yang Allah ikan perkasaan pun dengar kuliah kita pada pagi ini. Siti Ramnun, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin sahbi ajmain, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Siti Ramnun kata, "Ustaz nak request esok pakai jubah warna kuning boleh?" Tak ada jubah warna kuning ni sebenarnya.